Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu alla ilaha ilallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah atas segala limpahan karunia Allah berikan kepada kita Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Uh, kita melanjutkan bahasan kita, kita masih dalam bab yang sama bahwasanya al-ghulu fi salihin ya. Berlebih-lebih terhadap orang soleh adalah sebab terjerumusnya manusia ke dalam kesyirikan. Pada pertemuan lalu telah kita bahas bagaimana kaum Nabi Nuh terjerumus dalam kesyirikan secara bertahap Karena berlebih-lebihan terhadap orang soleh dan kita juga sudah menyebutkan dalil-dalil yang lain masih ada dua dalil yang tersisa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala e, atau beberapa dalil ya e, di antaranya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu hati-hatilah kalian dengan sifat berlebih-lebihan karena yang telah membinasakan kalian telah membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sifat al ghulu ya Hadis sebelumnya sudah dibaca belum? La tutruni kama atratin nasara bin Maryam. Sudah ya. Inna abdun fakul abdullahi wa rasuluh. Jadi hadis ini kata Nabi SAW iyakum wal gulu hati-hatilah kalian dengan sikap al gulu berlebih-lebihan dalam segala hal ya berlebih dalam segala hal fa inna ma ahlaka man kana qablakum al sungguhnya yang telah binasakan umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan hadis ini disebut oleh Nabi SAW ada sebabul wurudnya ada sebabnya di waktu Nabi SAW beranjak meninggalkan uh, Musdalifah Muzdalifah menuju ke Mina untuk melempar jamratul aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Tatkala menjelang melempar jamratul aqabah, maka Nabi menyuruh salah seorang sahabat kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk mengambilkan kerikil buat Nabi melempar. Maka kemudian diberikanlah kerikil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meletakkan kerikil-kerikil tersebut di telapak tangan beliau, kemudian beliau tunjukkan kepada para sahabat kata Nabi, "Bimitsliha ulai farmu iyyakum walghulwa" Fiddin fa inna ma ahlaka man kana qablakumul Seperti ukuran kerikil-kerikilnya lah kalian melempar. Ya, dan hati-hatilah kalian dari sifat berlebih-lebihan. Karena yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Di sini Nabi mengajarkan kalau melempar jamrah tidak boleh dengan batu yang besar. Karena uh, melempar jamratul tul atau melempar jamrat, ini ada potensi seorang berlebih-lebihan. Apalagi datang dalam Athar, dalam riwayat sebab kenapa kita melempar jamarat karena dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail maka beliau digoda oleh syaitan tiga kali sehingga waktu digoda oleh syaitan maka Nabi Ibrahim melempar syaitan tersebut dengan kerikil sebanyak tujuh kali maka syaitan pun menghilang kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi muncul lagi syaitan kedua kali maka Nabi Ibrahim pun melempar untuk kedua kalinya kemudian syaitan menghilang, kemudian Nabi Ibrahim jalan lagi syaitan muncul lagi, kemudian Nabi Ibrahim uh, uh, melempar, kemudian syaitan menghilang, kemudian Ibn Abbas berkata as syaitan tarjumun wa millata abikum tatabi'un kalian melempar syaitan dan kalian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, oleh kerana seorang melempar jamarat, dia ingat tentang kisah ini, bagaimana Ibrahim AS melawan godaan syaitan dengan melemparkan syaitan tersebut menyatakan permusuhan terhadap syaitan tersebut sambil mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di situ ada potensi seorang emosi ya. Seakan-akan ada syaitan di situ, padahal syaitan sudah enggak ada. Syaitan sudah enggak ada, itu hanya sekedar simbolis mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melempar syaitan. Nah, kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu Ada aturannya melempar Simbolis tersebut mengingat bagaimana Nabi Ibrahim melawan syaitan dengan kerikil yang ukurannya sudah ditentukan oleh Nabi SAW, seperti uh, seukuran kacang polong, kacang merah, tidak tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nabi mengatakan, "Hati-hatilah kalian, jangan lebih besar daripada ini, ia ya, kumal gulu." Karena orang kalau sudah tahu oh, itu syaitan, ya, dia secara logika, dia kalau gitu kita lempar yang besar-besar aja, ya biar setannya ben, benjol semua badannya. ambil setan besar-besar lempar lempar apa? lempar setan. sebagian orang lempar pakai apa? pakai sendal. sebagian orang datang marah-marah gara-gara kamu setan. akhirnya saya menceraikan istri saya. kemudian dia pun lempar. ada yang lempar langsung ramai dengan banyak langsung lempar sekalian lempar. ada yang lempar dengan emosi. ya bayangkan. wah lari. wah jadi kayak setannya sudah ketakutan. padahal setan nggak ada di situ. Ya. padahal setan nggak ada di di situ ya. sampai sering terjadi orang menyangka ada setan di situ sampai ada anekdot ya. Saya pernah orang cerita ada orang koruptor Indonesia kemudian ke sana lempar setan, tahu-tahu batunya kembali lagi. Ada tulisan sesama setan tidak boleh saling melempar. <laughs> sampai orang sampai meyakini demikian. Dan saya waktu melempar jamarat waktu masih dua tingkat, benar-benar orang bertanya setan mana, setan mana? masih jauh, <laughs> setannya masih jauh dulu kan padat hingga kita kadang-kadang macet di situ, nggak bisa gerak karena saking padatnya manusia. Jadi orang sudah dari awal sudah emosi panas, sudah emosi sudah melempar setan benar-benar emosi. Maka di situ ada potensi seorang untuk berlebih-lebihan. Maka Nabi ingatkan dalam melempar harus ikut aturan. Iya kumwal Hati-hatilah kalian tatkala melempar fa inna ma ahlaka mangkana, mangkana gudu, karena yang telah membinasakan umat-umat sebelum kita adalah sifat berlebih-lebihan. Taib. Kata Nabi SAW, Iyakum wal gulu. Hati-hatilah kalian dengan al gulu. Sikap berlebih-lebihan. Al gulu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Uthaymin rahimahullah ta'ala, dalam fil aqidah. Dalam bidang akidah. Gulu dalam masalah ibadat. Gulu dalam masalah muamalah. Gulu dalam masalah adat istiadat, tradisi. Ini kemungkinan-kemungkinan terjadi gulu. Gulu lah makida banyak. Nanti akan kita jelaskan. Gulunya mau gulunya para penolak sifat, gulunya musyabbiha, para yang menyatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Akan kita jelaskan insya Allah. Kemudian gulu dalam ibadat seperti cita-cita tiga orang sahabat yang ingin beribadah berlebih-lebihan. Waktu mereka bertanya kepada sebagian istri Nabi tentang bagaimana ibadah Nabi s.a.w., Alaihi Wasallam, mereka menganggap Nabi ibadahnya enggak terlalu banyak ya. Kata mereka, Nabi sudah diampuni dosa-dosa yang terlalu dan akan datang. Secara logika kalau begitu Nabi ibadahnya segitu karena sudah diampuni dosa-dosa yang terlalu dan akan datang. Kita yang dosa-dosanya enggak jelas, maka kita harus beribadah lebih lebih banyak. Maka ada yang satu berkata, ini sa'asum saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka." Yang satu mengatakan, "Sa'usolli wala anam, saya akan salat malam terus dan aku tidak akan tidur." Yang satu berkata, saat tazilun nisa, saya tidak akan menikah supaya bisa konsen apa? Ibadah. Karena kalau punya istri terganggu, ya, susah untuk apa? Ibadah. Istri satu terganggu, apalagi istri empat lebih terganggu, terganggu lagi. Oleh karenanya saya tidak mau menikah supaya bisa konsen dalam beribadah. Maka Nabi pun sampai berita tersebut Nabi tegur. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi mengatakan begini-begini, ya. Siapa yang bilang bahwasanya seakan puasa dan tidak berbuka kata Nabi ini semua uftir saya puasa dan berbuka, saya Nabi bantah mereka secara detail satu persatu dibantah oleh Nabi saya puasa dan saya berbuka ya. usolli wa anam saya sholat dan saya tidur wa nisa dan saya menikahi para wanita Nabi bantah satu persatu setelah itu Nabi tutup lagi dengan bantahan yang keras faman ba an sunnati minni. barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golanganku maka ini bentuk apa namanya berlebih dalam masalah peribadatan. Contoh nyata adalah orang khawarij beribadah berlebih-lebihan, ya, karena kejahilan sampai Nabi katakan tahkiruna solatakum maasolatihim ma'a maasiyamihim. Kalian para sahabat, para sahabat akan merasa minder jika bandingkan solat kalian dengan solat mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian jika dibandingkan dengan puasa mereka. Ya, tapi mereka khawarij. Ya Al-Quran, la yujawizu Mereka baca Quran, ambil Quran tersebut tidak sampai ke dalam dada mereka, hanya di lisan saja. Mereka tidak mengerti tafsirannya, mereka tidak memahami maksudnya. Meskipun mereka pandai bahasa Arab, mereka khawarij orang-orang Arab. Tapi sekedar tahu bahasa Arab tidak bisa memahami Al-Quran dengan dengan baik. Contohnya lagi seperti jika berlebihan seperti yang diisyaratkan dalam kisah Abu Darda yang waktu Salman datang ke rumah Abu Darda ternyata Umadarda mutabadzila dalam kondisi tidak rapi, dalam kondisi tidak sedang ingin menyambut suaminya, maka kemudian kata Darda aku ke Abu Darda, laisa lahu hajatun fit dunia. Sungguhnya kawanmu Wahai Salman, saudaramu Abu Darda tidak butuh dengan dunia. Ternyata Abu Darda apa? Siang hari puasa, malam hari sholat malam. Besoknya siang hari puasa, malam hari sholat malam. Baru awal malam sudah sholat malam. Nah kalau begitu caranya kapan menggauli istrinya, kapan mencimbui istrinya? Maka akhirnya Salman nasihati Abu Darda kata Salman, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa Abu Darda." Allah punya hak yang harus kau tunaikan. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu juga punya hak kau harus isti istirahat. Wa li dhaifika haqqan. Sungguhnya wa li zaurika haqqan. Tamumu juga punya hak harus kau jamu. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Dan istrimu dan anak-anakmu juga punya hak yang harus kau tunaikan. Perhatikan tatkala Abu Darda Berlebih-lebihan dalam satu ibadah akhirnya dia mengorbankan menumbalkan hak-hak yang lain. Dia berlebih-lebihan dalam hak kepada Allah, puasa terus, salat malam terus, puasa terus, sholat malam terus, hak lain akhirnya terabaikan, hak istrinya terabaikan. Akhirnya Abu Darda pergi kepada Nabi, cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkataan Salman yang mengkritiki dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salman. Salman benar. Salman benar. Maka seorang kalau berlebihan dalam satu ibadah, ya Mentang-mentang dia merasa puasa dia lezat, mentang-mentang dia solat malam dia lezat, sehingga dia tidak lebih lezat daripada menggauli istrinya, dia lupakan istrinya. Tidak boleh. Kita beribadah bukan dengan cara kita. Kita beribadah dengan bukan dengan hawa nafsu kita, tapi kita beribadah dengan apa yang diridhai oleh Allah dan dan Rasulnya. Subhanallah. Setelah itu Abu Darda radhiyallahu taalaanhu mengambil nasihat Salman. Akhirnya dia kembali berhubungan baik dengan istrinya Umar Darda. Kemudian setelah itu dia menikah lagi dengan seorang Umud Darda yang tua sudah meninggal, dia menikah lagi dengan Umud Darda yang junior ya. jadi istri Abu Darda dua kenal Umud Darda, ini tidak satu, ada dua ada yang satu meninggal kemudian nikah lagi dengan lebih muda namanya Umud Darda juga Umud Darda inilah yang setelah Abu Darda meninggal kemudian dilamar oleh Muawiyah kata Abu Darda enggak saya mendengar suamiku menyampaikan dari Nabi SAW bahwasanya seorang wanita bersama suaminya yang terakhir. Saya tidak mau gantikan Abu Darda dengan kamu. Masya Allah. Jadi dia milih menjanda daripada menikah dengan siapa? Wah, ini berarti setelah itu Abu Darda jadi orang soleh. Pujaan istri atau tidak? Jadi pujaan istri. Dia berubah sikapnya sampai istrinya sudah menjanda dinikahi oleh Muawiyah tidak mau. Karena tidak mau Muawiyah menggantikan siapa? Abu Darda di, di surga. Maka dia milih menjanda Kata semua ayo bagaimana? Kau puasa aja kata Umar Darda. Taib. <laughs> <laughs> muamalah. Muamalah juga tidak boleh seorang boleh berlebihan dalam muamalah. Mengharamkan ini, mengharamkan anu. Padahal Allah tidak mengharamkan, ada sebagian orang boleh berlebihan perkara dunia sehingga tidak mau pakai pakaian yang bagus, tidak mau pakai mobil yang bagus. Padahal tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kalau anda ingin hidup sederhana, Tapi jangan repotkan anak istri anda, anak istri anda mungkin kenapa? Oh kenapa Allah tidak mengharamkan? Yang penting jangan berlebih-lebihan. Saya tidak suruh beli mobil yang harganya 5 miliar sepuluh miliar. Kalau memang anda punya uang, apa salahnya beli mobil yang bagus buat anak-anak sesuai dengan kemampuan ekonomi anda, ya. Karena sebagian orang berlebih-lebihan tidak mau ini tidak boleh ini, tidak boleh tidak boleh. Padahal tidak apa-apa. Oh, ini makan terlalu mahal, enggak. Sesekali tidak ada masalah. Yang terlalu mahal tidak boleh. Jangan terlalu mahal tidak boleh. Kulo wasyurabu walatusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan ber berlebihan selama itu masih wajar tidak mengapa ya karena ada sebenarnya kita harus hidup sederhana taib Anda mengatakan yang sederhana yang benar aja sederhana apa Anda pelit beda antara sederhana dengan apa pelit <laughs> ada orang alasan kita harus sederhana sederhana padahal dia pelit bukan sederhana tapi dia apa P -E -L -I t pelit ya taib yang terakhir berlebihan dalam tradisi berpegang teguh dengan tradisi meskipun tradisi tersebut melanggar syariat kalau tradisi baik kita pertahankan betapa banyak tradisi kaum Muslimin Indonesia yang baik sopan santun ramah sama orang tua menghormati orang tua ya menyapa kalau lewat tradisi orang Indonesia tradisi orang Asia dipertahankan dan itu tidak melanggar syariat tapi kalau tradisi melanggar syariat tradisi syirik tradisi bid'ah tradisi apa namanya maksiat maka jangan dipertahankan sebagian orang berlebih-lebihan dalam tradisi meskipun melanggar syariat meskipun syirik meskipun bid'ah meskipun maksiat tentunya tidak tidak diperbolehkan. Taib hadis yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu sabda Nabi saw. Halakal mutanatteon binasa orang-orang yang terlalu mendalam. Nabi ulangi tiga kali. Kaulah salasan. Halakal mutanatteon. Wali Muslimin an ibni Masud dalam Sahih Muslim dari Sahabat ibnu Masud. An rasulullah saw. Kaul Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanati'un, binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Nabi ucapkan tiga kali, binasa orang yang terlalu berdalam-dalam. Binasa yang terlalu berdalam-dalam. Mutanati atau tanato, ini salah satu dari bentuk gulu. Ya. Di antara bentuk gulu, berlebihan, di antara bentuk berlebihan adalah terlalu berdalam-dalam. Terlalu berdalam-dalam. Ya. Nabi melarang seorang terlalu takalluf berdalam-dalam dalam sesuatu yang keluar dari batasan. Contoh sebagian ahlul bidah, mereka membahas Allah terlalu dalam sehingga akhirnya begitu mendalam-dalam akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ahlul qadar waktu disebutkan dalam hadis sahih Muslim tentang Maqbad al-Juhani, maka yang menceritakan tentang kisah Ma'bad al-Juhani yang muncul di Basrah bahwasanya mereka yataqa'aruna fil ilm yaitu mereka berdalam-dalam masalah ilmu tetapi ilmu yang mereka dalam-dalami tersebut ternyata berlebih-lebihan berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menggunakan analogi-analogi akhirnya terlalu berdalam-dalam membahas tentang takdir Allah akhirnya mereka menolak takdir Allah Subhanahu wa taala maka seorang kalau membahas sesuatu jangan terlalu berdalam-dalam berlebih-lebihan melampaui batas akhirnya kalau terlalu berlebih-lebihan bicara terkadang menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keren-keren, terlalu canggih-canggih ya. akhirnya timbul apa? timbul ujub. timbul apa? timbul ujub. bangga dengan cara bicaranya, bangga dengan dia mendatangkan kalimat-kalimat asing ya. saya dulu pernah ikut pengajian. ada seorang mahasiswa tanya kepada seorang ustadz. pertanyaannya dari awal sampai akhirnya tidak paham. kenapa dia menggunakan bahasa-bahasa yang susah? Eh, kita datang dari kampung dari papua dengar bahasa gini bahasa apa? <laughs> Ustaznya juga bingung menjawab ya. Ustaznya juga dari kampung ya. Terus pertanyaannya terlalu susah dengan bahasa-bahasa asing, bahasa terlalu modern. Buat apa yang tipe? Nanti bicara depan orang biasa. Kecuali kalau anda di depan mahasiswa yang paham tentang bahasa-bahasa seperti bahasa-bahasa modern, silakan. Tapi kalau kita berbicara depan orang umum, apa yang kita menggunakan taqa'ur fil kalam bahasa-bahasa yang terlalu yang terlalu tinggi? Apa maksud anda? Anda ingin menunjukkan anda orang ber luas, anda maksudnya apa ya? Berbicara dengan kemampuan nalar orang yang kita ajak ajak bicara. Jadi di antara bentuk uh, gulu adalah tanah tok berlebih-lebihan terlalu mendalam dalam sesuatu di luar batasan. Tapi hadirin dan hadirat yang Subhanahu Wa Taala uh, pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan tentang perbandingan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok yang gulu. Ya, Musik-musik <coughs> matikan. ikhwan kita akan uh, menyebutkan beberapa model yang berkaitan dengan al-ghulu ya, kalau saya boleh judul ya uh, apa namanya model-model manusia dalam agama Kita akan melihat bagaimana ahlus sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, ya, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah golongan yang tengah, jauh daripada al gulu jauh dari tafrid. Tafrid itu lawan jadi gulu Al jafa, tafrid, ya. Contoh misalnya dalam masalah sifat-sifat uh, Allah, sifat-sifat Allah. Maka di sana ada Ahlul Jafa ya yang mereka menolak sifat-sifat Allah, para penolak sifat-sifat Allah. Para penolak sifat-sifat Allah. Sifat Allah seluruhnya atau sebagiannya. Seluruhnya seperti seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. atau sebagiannya seperti Kullabiyah, kemudian Asyairah, Maturidiyah. Mereka menolak sifat-sifat Allah berlebih-lebih kurang dalam menetapkan sifat tidak mau menetapkan sifat Allah ada yang menolak seluruhnya kalau saya tetapkan sifat Allah nanti Allah sama dengan makhluk maka saya tolak semuanya inilah sifat Jahmiyah dan Mu'tazilah ada yang hanya sebagian menolak sifat-sifat fi'liyah menetapkan sifat-sifat zatiyah seperti golongan Uh, kullabi. Ada lebih parah lagi asyairah mutaakhirin hanya menetapkan sebagian sifat-sifat dzatiyah. -sifat Ini pembahasan panjang saya hanya sekedar tujuan yang beri isyarat. Ada yang berlebih-lebihan seperti golongan musyabbiha. Musyabbiha menyatakan sifat Allah sama dengan sifat manusia. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Disebut dengan musyabbihah yang menyamakan, terlalu berlebih-lebihan dalam sifat Allah. Adapun ahlu sunnah, maka mereka menetapkan menetapkan seluruh sifat-sifat Allah namun tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat manusia, maka demikian pula sifat-sifatnya. Demikianlah ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia. Mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya manusia. Melihatnya Allah tidak seperti melihatnya manusia. Mata Allah tidak seperti mata manusia. Wajah Allah tidak seperti wajah manusia. Tangan Allah tidak seperti tangan manusia. Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan manusia. Maka itu Allah sunnah di antara Ahlul gulu dan juga ahlu tafrid. Contoh dalam masalah sifat-sifat Allah. Contoh kedua dalam masalah Uh, takdir. Ada namanya golongan qadariyah. Seperti mu'tazilah, syiah dan lainnya. Mereka apa? menolak takdir. Ya. Kata mereka bahwasanya perbuatan hamba tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba. Mereka menolak takdir. Kata mereka, masa ada keburukan? Masa Allah menciptakan keburukan? Manusia melakukan kemaksiatan. Kalau begitu, tidak mungkin Allah menciptakan keburukan. Tidak mungkin Allah menolak keburukan. Kalau begitu, mereka menolak apa? Takdir. Namanya apa? Kodah? Kodariyah. Ini ada perincian kodaria yang gulat, yang berlebih ekstrim. Ada kodaria yang tidak ekstrim. Ini nanti ada bahasanya suatu saat. Ini sekedar saya kasih kasih gambaran saja. Jadi, mereka... mereka menolak ya e, menolak bahwa mereka menyatakan mereka menyatakan kehendak makhluk manusia bebas dari kehendak Allah Taib, yang gulu berlebih-lebihan namanya Jabariyah. Kata mereka, ya, manusia tidak punya kehendak. Sep seperti bulu yang diterbangkan atau kapas yang diterbangkan oleh angin kencang. Kata mereka ibarat bulu atau kapas diterbangkan oleh angin kencang. Kapas ini enggak bisa apa-apa. Dia hanya berjalan menurut kehendak siapa? Angin tersebut. Kata mereka manusia demikian, manusia tidak punya kehendak. Maka manusia itu hanya ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala semua yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menentukan, mereka tidak punya kehendak sama sama sekali, ya sehingga mereka terkadang mengatakan seperti bulu yang berterbangan di e, angin yang berhembus atau mereka memang seperti seorang yang e, gemetar dia tidak bisa mengontrol dirinya e, seperti itu kira-kira gambarannya itu namanya jabariyah ya mereka menolak kehendak Allah dan jabariyah ada dua ada namanya gulatul jabariyah ada yang jabari asyairah nanti akan kita bahas pada waktunya adapun ahlu sunnah mereka menetapkan kehendak bagi manusia. Manusia punya kehendak. Akan tetapi kehendak manusia itu diatur atau di bawah kehendak Allah. Ya, manusia punya kehendak, kita mau makan, makan mau ngaji, ikut ngaji, enggak ikut ngaji, mau salat, mau salat, enggak salat, mau maksiat, kita tahu kita punya kehendak. Tapi itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan insya Allah nanti pada tempatnya. Tapi saya ingin jelaskan bahwasanya sunnah berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Masalah ketiga, masalah pelaku dosa besar. Maka menurut Murjiah pelaku dosa besar, pelaku dosa besar. Imannya sempurna. Kenapa mereka yang katakan demikian? Ini pembahasannya ada insya Allah nanti. Kemudian sebaliknya khawarij menyatakan pelaku dosa besar, besar kafir. pelaku dosa besar apa? Ka? kafir. Mu'tazilah apa? Mu'tazilah pelaku dosa besar tidak beriman. Namun di fi manzila baina manzilatain di manzilah baina manzilatain Tapi dua-duanya sama-sama kekal di neraka. Baik Khawarij maupun Mu'tazila berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak sama-sama kekal di neraka. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Mu'tazila mengatakan di suatu tempat di antara iman dan kafir. Tidak beriman, namun tidak juga kafir. Tapi di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengah. Tapi di akhirat sama-sama kekal di neraka. Adapun pula sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar, dosa besar, masih beriman, masih Islam, ya. tapi imannya sangat berkurang. Tapi imannya apa? Kurang. Atau dikatakan dengan fasik di tengah-tengah. Tapi belum kafir, tapi masih beriman. Imannya hanya saja apa? Kurang. Taib. Masalah berikutnya contoh masalah Ahlul Bait. Lihat ada namanya orang-orang yang benci Ahlul Bait namanya Nawasib atau Nasibah. Nawasib yang membenci apa? Membenci Ahlul Bait. Membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ya. Sebaliknya ada namanya syiah. Apa? Berlebihan dalam mencintai ahlul bait. Yang ekstrim antara mereka mengatakan ahlul bait maksum. Di ekstrim mengatakan yang ekstrim antara mereka mengatakan ahlul bait pasti masuk apa? Surga orang Syiah mengatakan imam mereka maksum sebagaimana nabi juga apa maksum ya ini berlebihan terhadap ahlul bait ya kemudian mereka ya mengkafirkan para sahabat adapun ahlul sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait namun tidak berlebihan kepada mereka tidak berlebihan kepada mereka mereka dan mencintai para sahabat. Adapun orang-orang Syiah, mereka menyangka dalam otak mereka kalau mencintai Ahlul Bait mengkonsekuensikan mengkafirkan para sahabat. Tak mungkin digabungkan antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai sahabat. Itu tak mungkin dalam otak mereka. Sehingga mereka meyakini kalau mau benar-benar cinta kepada Ahlul Bait harus benci kepada apa? Sahabat. Itulah otak mereka. Ya, itulah otak mereka, kesalahan. Al-Sunnah menjelaskan tidak ada kontradiksi antara mencintai Ahlul Bait dengan mencintai para para sahabat. Kita cinta kepada sahabat, kita cinta kepada Ahlul Ahlul Bait. Ya, ya. Dan ini sama saya saya katakan seperti logikanya orang-orang Nasoro. Mereka mengatakan kalau kita beriman kepada Isa, kita harus kufur kepada Muhammad. Beriman kepada Isa harus kufur kepada Muhammad. Orang Islam tidak. Kita beriman kepada Muhammad dan kita beriman kepada Isa. Tidak ada kelaziman kalau beriman kepada Isa berarti harus kafir kepada Muhammad sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang Nasara. Demikian juga kira-kira orang Syiah demikian. Kalau cinta kepada Ahlul Bait harus benci kepada sahabat harus mengkafirkan mereka. Itu tidak ada kelaziman. Baik, maka di sini Ahlus Sunnah juga di tengah-tengah antara orang Syiah dan antara Nawasib. Kemudian yang kelima contoh dalam masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka saya katakan ada orang-orang yang merendahkan nabi contoh siapa contoh orang-orang apa liberal liberal yang menyatakan bahwasanya Jangan kalian pakai syariat Muhammad. Syariat Muhammad itu hanyalah berlaku di zaman 1400 tahun yang lalu. Dia hanya menterjemahkan Al-Quran yang sesuai dengan terjemahan di zaman dia. Sekarang zaman sudah berubah. Kita harus berisihat untuk membuat hukum-hukum baru. Ya, ini namanya membuang, mengexpiredkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW adalah seorang Rasul. Contoh merendahkan Nabi adalah orang-orang Sufi yang ekstrim. sampai mereka di mengatakan tentang masalah perwalian mereka berkata fauqa an-nubuwah maqamun nubuwah fi barzakhin fawqa rasul wa al-wali kata mereka kedudukan kenabian adalah barzakh di perantara. Di atas kerasulan, di bawah kewalian. Jadi kalau mereka bikin urutan, wali, nabi, berapa? Rasul. Kata mereka, kedudukan kenabian di atas rasul, di bawah kewalian. Sehingga mereka mengatakan wali lebih hebat daripada apa? Rasul. Dan ini dikatakan oleh sebagian sebagian mereka. Mereka juga punya ada istilah khotamul awliya. Sebagaimana khotamul nabi, ada namanya khotamul Ahliya. Ini adalah sikap perendahan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilakukan oleh sebagian mereka, ya. Adapun orang-orang yang gulu, mereka mengangkat derajat Nabi seperti derajat Tuhan. Sudah kita sebutkan contohnya siapa, perkataan siapa? Al-Busiri dia mengatakan ya ya apa nama ya akramal khalqi mali aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami ya. dia mengatakan wahai makhluk yang sangat mulia siapa yang bisa aku berlindung kepadanya tatkala terjadi terjadi musibah yang merata ya, selain engkau jadi menurut dia kalau ada musibah besar siapa yang harus dia berpegang untuk yang minta perlindungan yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini syirik kata bukan? Syirik. Orang terkena musibah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga yang berkata wa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma lauhi wal qalami. Dia yang mengatakan wahai Muhammad sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Subhanallah. Ini harusnya buat Allah. Seandainya pujian ini ditujukan kepada Allah, maka ini yang paling top memuji Allah dengan pujian tersebut. Sungguhnya di antara kedermawanan Engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Cocok atau tidak? Di antara ilmu-Mu adalah ilmu gaib. Cocok atau tidak? tapi kenapa diberikan kepada Nabi SAW alaihi wasallam. Contoh yang pertama tadi ya akramal khalqi mali alu bihi siwaka in in hadis amami si, wahai yang termulia, siapa tempat aku berlindung kalau terjadi musibah yang umum menimpa segalanya? Seandainya ditujukan kepada Allah mulia atau tidak? Mulia. Tapi ditujukan kepada Nabi SAW alaihi wasallam, itulah kesyirikan. Contoh lagi ya perkataan eh uh, Brelwi ya Ini nggak ada di Indonesia, tapi kalau di orang orang India, Pakistan, Bangladesh banyak, sering ada di Madinah. Mereka kerja di Madinah, mereka orang berilwi. Di antara ciri-ciri mereka, kalau mereka habis sholat biasanya mereka menghadap kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan khusyuk tunduk seperti itu. Orang, -orang berelwihin biasanya, orang-orang berelwihin. Saya bacakan, mereka berkata di antaranya dalam buku mereka, Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Malikul ma Ardin. Sungguhnya Rasulullah SAW adalah raja bumi. wa malikul nas <laughs> raja manusia wa malikul umam dan raja seluruh umat wa malikul khalaik dan raja seluruh makhluk bi yadihi mafatihun nasr wal madad di tangannya lah kunci-kunci kemenangan dan pertolongan bi mafatihul janna wan nar di tangan nabi adalah kunci neraka dan kunci surga wa huwa allazi yu'azu fil akhirah ya dan seterusnya kata dia wa huwa allazi Yakshiful kurub dialah yang telah menghilangkan segala penderitaan wa yadfaul bala dialah yang telah menolak segala bencana wa huwa hafizun li ummatihi dan dia yang telah menjaga umatnya nasirun laha yang menolong umatnya ilaihi turfaul aidi bil istijar apa di sini saya tidak tahu yaitu minta pertolongan ya e, dengan mengangkat kedua tangannya kita minta pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam gimana Nabi menolong umatnya sementara dalam perang Uhud Nabi apa Ter, terluka ini berlebihan Bayangkan Malikin Nas katanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia juga berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mubri' minas saqam wal alam." Dialah Rasulullah sallallahu yang menyembuhkan penyakit. Wal kasyif ummah, ya, dan dia yang telah menghilangkan penderitaan umat. Ya, dan seterusnya ya. Wa khalq yang memberi manfaat kepada makhluk. Wa rafi' maratib yang mengangkat derajat-derajat manusia. bahwa al nasir, dialah yang menjaga, dia yang memilih pertolongan. Subhanallah ini kalau ditujukan kepada Allah sangat cocok. Tapi ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba, ini semua buat Nabi terus yang buat Allah yang mana? Yang menyembuhkan Nabi, yang menolong Nabi, yang menjaga Nabi, yang menghilangkan malapetaka adalah Nabi, yang menjaga umat Nabi, raja manusia. Terus Allah yang mana kalau begitu? Hilang semuanya. Sama seperti tadi perkataan Bu Wa inna min judi ke dunia wa dharrataha. Di antara kedermawan Muhammad, dunia dan akhirat. kalau dunia dan akhirat dari Muhammad, terus yang dari Allah yang mana? Alam barzakh, alam kubur. Dunia dan akhirat dari Nabi Muhammad. Selalu dari Allah yang mana? Ini contoh orang-orang yang berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mengangkat derajatnya sampai derajat ketuhanan. Adapun ahlu sunnah maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia termulia termulia akan tetapi beliau bukanlah apa bukanlah Tuhan Taib. yang terakhir enam terhadap orang-orang soleh Di sana ada ahlul gulu ahlul tafrid wal jafa seperti orang-orang Mu'tazilah. Mereka menolak karomat aulia. Karomah para wali. Kata mereka, kalau wali punya karomah maka wali seperti nabi, ya. Ya, nah, wali seperti apa nabi, dan kita bantah bahwasanya para wali punya karomah, dan mereka tidak pernah mengaku sebagai seorang apa. Nabi. Kalau karena menurut Mu'tazilah apa bedanya karomah dengan mukjizat? Sama-sama suatu perkara yang aneh. Jawabannya, para nabi waktu ada mukjizat mereka untuk membuktikan mereka adalah nabi. Adapun para wali tatkala mereka punya karomah karena mereka mengikuti ajaran apa? Nabi dan mereka tidak pernah mengaku sebagai sebagai nabi. Oleh karenanya banyak karomah. Bagaimana karomahnya Umar, bagaimana karomahnya Abu Bakar, bagaimana karomahnya sebagian para sahabat, bagaimana Khalid bin Walid minum racun kemudian tidak tidak mati, bagaimana sebagian sahabat kemudian dengan kuda mereka berjalan di atas lautan ya, dan banyak keroma parah. bagaimana Umar waktu dia sedang berkhutbah, tiba-tiba dari kejauhan dia melihat pasukannya sedang terdesak maka dia mengatakan, ya sariyatu jabal ya sariyatul jabal, wahai sariyah hendaknya kau berlindung di gunung padahal jarak antara pasukan dengan Umar, jarak sebulan perjalanan, ternyata sampai di sana pasukannya Umar, dengar ada suara Umar sehingga mereka pun pergi ke gunung bukan pakai telepon waktu itu, ya enggak enggak pakai whatsapp, enggak Ini menunjukkan karamah dari Dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana karamahnya Umar? Kalau setan ketemu, setan kabur, ya. Ma salakta, ma salaka syaitan, ya. Ma salakta apa namanya? Ma salaka syaitan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik, ya. Ya, tidaklah engkau melewati suatu jalan, Umar melewati suatu jalan, masalah tasali tidak kau fajjan illa salah ke syaitan tidaklah kau melewati satu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain jadi kalau Umar lewat di al fatah syaitan akan kabur kalau kita mungkin jalan di al fatah syaitan malah mendekat ini kita ganggu nih biar enggak salat Umar jalan ke mana syaitan kabur bayangkan karoma atau bukan karoma jadi para wali punya karoma Adapun orang-orang sufi yang berlebihan ya menetapkan karoma berlebih-lebihan. Seperti perkataan Al Jufri mengatakan Al Wali ya Wali bisa menciptakan. Dia mengatakan Wali bisa apa? Men menciptakan. Dulu saya pernah baca zaman dahulu. Dia bilang Wali bisa apa? Menciptakan. Contoh seperti keyakinan sebagian Tijaniyah dalam kitab mereka Jawahirul Maani mengatakan bahwasanya Abdul Qadir Jailani diberikan kun. Kalau dibilang kun milik apa kun? Fayakun. Bayangkan Allah sudah kasih kun sama siapa? Abdul Qadir Jailani. Kemana mana tinggal orang. kun. <laughs> kun dan ini tidak mungkin Nabi saja Nabi saja tidak punya kun fayakun. Nabi saja tidak punya apa kun? Fayakun. Nabi kalau punya kun fayakun, maka Nabi dalam perang Uhud tidak akan kalah. Nabi kalau punya kun fayakun, maka Tidak akan ada yang bisa menghalangi Nabi. Nabi mau umrah saja tidak dihalangi oleh orang musyrik. Nabi tidak bisa umrah. Alaih Sattu Kalau Nabi punya kun fayakun, Nabi tidak akan celaka sama sekali. Tapi Nabi luka, Nabi sakit, ya. Nabi meninggal, ya. maka tidak ada kun fayakun. Ya. Bagaimana kemudian dikatakan kun fayakun diberikan kepada siapa? Abdul Qadir Jailani. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka menetapkan karamah. Ya, Namun, tidak berlebihan. Toib di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia, bagaimana anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya. Wong dia sudah rufi'anul anul aklam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, ya, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah orang gila tidak usah solat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? majuzub wali majnun ya gimana orang gila ente? ini memalukan islam Mening merendahkan derajat orang soleh, bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? wali, kemudian datang minta berkah sama orang gila, ya akhi subhanallah yang gila dia apa ente yang datang sama dia lah iya itu orang gila yang minta apa sama orang orang gila, mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majudub dia bikin apa? dia pegang pantat perempuan dia ini gak apa-apa subhanallah bagaimana bisa merubah syariat orang gila ya memang dia gila gak apa-apa tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila nggak sholat ya wajar. Tapi jangan bilang orang nggak sholat kemudian jadi apa? Wali. Saya disebutkan, saya baca tadi di internet ada wali majidup, fulan fulan fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan tidak minum, masya Allah. Tapi ngerokokan. Baik <tip> azan dulu. <tip> Jadi para hadirin menetapkan ada namanya wali gila itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Saleh. Ya. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat daripada Abu Bakar? Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat ke sana sini? Ya, Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar untuk kata Nabi Muru Abu Bakar. Liusalli bin Nas, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis. Jangan jadi imam, nanti tidak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis. Ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila? Orang gila itu dikasihani ya dirawat kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu ini bukan datangnya dicium-cium kakinya ya. sampai kemudian duduk pahanya kelihatan auratnya kelihatan tidak pakai baju wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini memalukan orang soleh seperti ini ya kasihan ini orang gila ini jangan angkat dia menjadi apa wali ya. ini wali wali subhanallah orang datang ngantri cium tangan sama wali majnun ya ya subhanallah ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh ya Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan karamah ya bagi para wali namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap, terhadap para wali yang sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka tentunya tidak diperbolehkan. Antum lihat dari sini semua bagaimana ahlu sunnah, ahlul wasat di tengah-tengah. Tidak gulu dan juga tidak al-jafa. Ya. Ahlu sunnah berada di antara dua kelompok yang berlebih-lebihan ataupun yang Kurang Allah Ta'ala lebih suap. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. <tuh> Ustadz, bagaimana menghadapi orang tua yang menyuruh saya meminjam di koperasi dengan sistem riba? Orang tua saya memaksa untuk terus meminjam, tapi saya bilang tidak mau karena takut dosa riba. Dan saya sudah menjelaskan kepada orang tua saya. tentang bahaya dosa riba tapi tidak dihiraukan. Mohon nasihatnya. Sabar. Jangan ambil riba. La ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tua kalau menyuruh kita berbuat maksiat maka jangan kita taati. Namun kita harus tetap berbuat baik kepada mereka wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa lak biilm fala tuti'huma wa sahbihuma fid dunya ma'rufa. Kalau mereka berdua menyuruhmu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taatlah kepada mereka kedua orang tua, tetapi wasahbihuma fid dunya ma'rufa. Bergaullah mereka dengan cara yang yang baik. Maka tidak yang bisa kita lakukan kecuali nasihat orang tua dengan cara yang jelas bahwa riba itu tidak boleh, riba itu haram, dosa besar ya. Orang tua marah-marah, nangis-nangis jangan diikuti. Tetap kita jawab dengan baik dan jangan ambil riba. Ustadz apa hukumnya menghadiri sebuah acara yang menggunakan pawang hujan supaya mensukseskan acara tersebut ya? Jadi I.O. yang bikin acara tersebut menggunakan bawang hujan. Nah saya di acara tersebut harus hadir Ustadz, karena saya yang meliputi acara tersebut. Apakah saya berdosa Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz untuk para I.O. yang sering menggunakan bawang hujan. Untuk masukkan suatu acara. Ya. Syirik menggunakan bawang hujan adalah apa? -apa? Kesyirikan. Jangan menghadiri acara-acara yang ada kesyirikan. Kalau sudah terjadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lain kali jangan hadir acara-acara seperti ini. Ya seakan-akan kita ikut setuju dengan acara-acara kesyirikan seperti itu ya. Karena bawang hujan hukumnya adalah syirik. Apakah sedekah laut termasuk kesyirikan? Seandainya sedekah laut atau sajian itu diserahkan kepada selain Allah, kepada ruh-ruh, kepada penjaga laut, kepada jin, pengatur laut, maka ini jelas syirik akbar. Ya, syirik akbar. Sampai menyembelih kerbau untuk mereka. Ini syirik akbar. Tapi kalau mereka mengatakan, oh ini sedekah tidak kami serahkan kepada ruh, tidak kepada jin, tidak kepada penghuni laut selatan. Ya. Tapi ini kami sedekahkan kepada ikan-ikan karena Allah Subhanahu Wa Taala. yang bilang ikan-ikan suka makan kepala kebo siapa ya masih banyak manusia yang butuh kepala kebo ngapain dikasih kepada ikan ikan Allah kasih makan nanti ngapain sedekah sama sama ikan ya ada-ada aja ya Baik, ya. ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada maka sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada pekan depan. Bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.